إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي لكنا أكرب ما سؤس فسلاسل تغاثي بن كبي المسجد دك فليسلم ما كبتش ngaturakin salam pasera ka disengki ahadukum ala nabi ngatasi pustekan ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yakul ban becek ngocak pasera ahadukum Allahumma ftah li abwab rahmatik ya Allah maka muka ajunan li kan diabtina dak banyak-banyak la benga rahmat ajun wa idza kharaja benalekan keluar pasera ahadukum dari masjid yang ini, fal yusallim maka becek ngoloka salam pasir ahadukum ngatarakina salam pasir ahadukum ala nabi ngatarakina nabi Muhammad sallam assalamualaikum ya Rasulullah wal yakul ban becek ngoloka pasir ahadukum Allahumma as'aluka min fadlik ya Allah nyo'on pasir ahadukum kada ajun min fadlik dari keutamaan ajun hadithun hasan. Idza dakhala nalaikana karab dari nalaikana masuk siapa salah situ ngah tibin kapi al masjid dari ke masjid fala yajlis maka cak toju la lanahi maka kepada makna perintah paman kat contoh lin nadbi maka cak toju pasara pasara hadukum hatta yusalli rakaataini sampai waktu al salat pasara ki ahadukum rakaataini kalaban dua rakaat. Yang jelas, yakni solat sunat tahiyatul lam amar kan amanah wajib. Nika minta amanah wajib. Ana pada hadis lain saya jelas. Nika saya kata as-sharif. Nika dalil bahwa dalam bahasa usul fikah sampean beda qarina saya nunjuki lam aman tak mungkin yang wajib. Beda dalil bersitu ngoreng Rasulullah dan kula termasuk surga kebal wajib wajib dan kula Rasulullah. Wajib wajib apa? Kalau tak nak punya, wajib betul. Kenapa saya wajib kepada solat lima waktu tahun ini semalam? Saya rukun-rukun Islam. Haji, puasa. Hal alaiya ghairuha. Pada saya wajib lain selain lagi. Tidak, tak ada boleh. Maka tidak ada tahu. As-sarif. Lam amar. Dekat sekapina solat sunat. Itu masalah di makna nadab.